Viral. Victor Bungtilu Laiskodat selamatkan warga yang terjebak banjir di TTS. Sebuah video aksi heroik Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Bungtilu Laiskodat yang turut serta evakuasi warga yang terjebak banjir viral di media sosial. Pada video tersebut, Victor Laiskodat rela kehujanan dan basah kuyup lantaran ikut serta menyelamatkan pengemudi mobil Jeep beserta kedua orang penumpang yang terjebak banjir di Kali Oela Venue, Timur Tengah Selatan, TTS. Berdasarkan informasi yang beredar, peristiwa tersebut terjadi ketika VBL hendak pulang dari kunjungan kerja di Desa Supul, Kecamatan Kuatnana, Timur Tengah Selatan, Senin, tanggal 31 Oktober tahun 2022. Sesampainya di tempat kejadian, VBL bersama rombongan melihat satu unit mobil Jeep terjebak dan hampir terseret derasnya arus sungai. Tak ingin warganya terseret banjir, Victor Bungtilu Laiskodat langsung turun dari mobil dan segera membantu mengevakuasi warga tersebut. Proses evakuasi sekira memakan waktu 2 jam hingga mobil dan penumpang selamat. Setelah proses evakuasi selesai, VBL bersama rombongan melanjutkan perjalanan.